tiada henti-hentinya. Yang sama kita muliakan Gubernur DKI Jakarta Bang Nazir, orang tua kita Pak Dewindu, Pak Menteri, beserta para dewan guru yang sama kita cintai. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini, hari yang penuh berkah ini, kita sama-sama sudah melaksanakan kegiatan safari tamasya rohani bersama guru kita. Baiklah, untuk tema pada hari ini, karena lomba, saya mencoba sekaligus tiga tema itu menjadi satu tema. Baiklah, agama ini adalah agama tetap cinta. Agama ini adalah membicarakan tentang kasih sayang. Dengan kasih sayang inilah kita-kita ini bisa kembali, kita bisa duduk di sini karena kasih sayang dan karena cinta. Cinta dari seorang yang sudah mendapatkan cinta daripada Allah. Limpahan cinta dari sifat Rasulullah, Allah yang dapat, yang kita dapatkan daripada guru, dari wali, yang diambil dari pertawil. Dengan cinta inilah kita bisa bertobat kembali kepada Allah yang dulu kita termasuk melakukan maksiat. Sekarang kita melatih untuk melakukan taat kepada Allah, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, walaupun kita masih dalam kelalaian. Tapi dengan cinta inilah kita bisa dilindungi. Cinta tanpa maksud dan keuntungan. Abunya mencintai kita kembali, sangat mencintai. Dengan dasar cinta inilah kita dapat melakukan kehidupan sehari-hari dengan baik. Kita dapat melakukan kehidupan sehari-hari dengan baik. Bisa berkasih sayang, bisa menghargai orang, bisa menjalani kehidupan dengan baik. Sehingga dengan dasar cinta inilah kita bisa istiqamah karena terlihat kebaikan, kasih sayang dan kekuasaan pada diri kita, karena Allah sangat berkuasa beserta diri kita. Kita hanya orang Allah. Sekarang di mana kita
sudah dipandang tanpa tidak sadari di Sumatera, kemudian itu.